seorang tersangka yang menjadi dukun penggandaan uang berhasil ditangkap kepolisian. Sang dukun berhasil diamankan beserta barang bukti berupa uang palsu pecahan 100 ribuan. Menurut pengakuan, pelaku membeli uang palsu pecahan 100 ribuan seharga 5 juta rupiah. Tugas kepolisian berhasil mengungkap kasus ini karena berawal dengan mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya transaksi jual-beli uang rupiah yang diduga palsu. Atas informasi tersebut, kemudian pihak kepolisian segera melakukan penyelidikan dan mengumpulkan keterangan. Berdasarkan hasil penyelidikan tersebut, pelaku sempat pergi ke daerah Jawa Tengah bersama dengan teman wanitanya dengan inisial BT. Pada saat dilakukan penggerebekan, ditemukan uang kertas pecahan 100 ribu sebanyak 704 lembar di dalam tas coklat milik tersangka yang semuanya diduga palsu. Selain itu, petugas juga berhasil menyita satu buah senjata airsoft gun. Adapun uang yang diduga palsu tersebut dibeli tersangka dari seorang berinisial T alias AD, penduduk Kabupaten Indramayu. Menurut pelaku, uang yang diduga palsu tersebut akan digunakannya dalam kegiatan menjadi dukun penggandaan uang. Rumah di jalan, sudah tahu tempat tinggalnya. Terus kamu pesan gitu ya? Iya. Terus dia memproduksi ini dengan cara gimana? Kita taunya terima, udah jadi pak. Kamu beli berapa? 25 juta. Alat bukti yang diamankan ini uang palsu ya, sejumlah 70.250.000. Ya. Berarti ada berapa lembar nih kira-kira? Ada 706 lembar uang kertas pecahan 100 ribu sama satu lembar uang kertas pecahan 50 ribu. Airsoft gun ya, yang digunakan oleh si pelaku untuk jaga diri. Kenapa? Dari Majalengka, Jawa Barat, Edward Ruspendi, Tribrata TV. Salam Tribrata. Penggandaan uang.